Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri berhasil meraih juara pertama kategori Desa Wisata Rintisan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari 7.275 desa wisata yang mendaftar, setelah diseleksi melalui berbagai tahapan, mulai dari 500 besar, 300 besar, hingga akhirnya terpilih 75 besar. Luki Zaiman Prawira, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepri mengatakan, seluruh masyarakat Kepri patut berbangga atas dinobatkannya Desa Wisata Pulau Penyengat sebagai terbaik tingkat nasional. Di mana hasil itu setelah tim juri dari Kemenparekraf bersama Menteri Sandiaga Uno turun langsung ke Pulau Penyengat beberapa waktu lalu. Luki berharap prestasi ini harus menjadi pemacu bagi seluruh desa wisata di Provinsi Kepri serta menjadi motivasi para penggiat pariwisata di Kepri agar semangat membangun desa wisata. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Suhardi, UTV mengabarkan.